percayalah padaku. Bapa kami yang ada di surga, muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Berkatilah mereka agar mereka bisa menjalani hidupnya masing-masing. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa buat Bapak dari anak-anak kami yang selalu siap dalam segala pekerjaan. Datanglah bila engkau lelah, duduklah di sampingku. Ceritakanlah semua kisah hidupmu, percayakan semuanya pada Tuhan. Berikan kesembuhan buat mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan segala kekuatan. Engkau dalam tetes air matamu, Tuhan berikan selalu kuat yang hari padaku. Aku melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Ya Tuhan dan Allahku, aku berdiri di hadapanmu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan terlebih atas pemeliharaanmu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku. Dan jadilah aku rahmatmu supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sampai mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Percayalah pada
Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, setiap iman Engkau tahu Bapa, kami sangat menyayangi anak-anak kami dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka. Sebab memang itulah tanggung jawab kami. Kami mohon, ya Bapa, lindungilah anak-anak kami dan didikilah supaya selalu hidup baik. Jangan Kau biarkan mereka jauh dari padamu karena terbujuk dosa. Teguhkanlah hati mereka, jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat, apalagi sampai melanggar perintahmu. Restuilah kami supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan gereja dan kesucian, agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. Janganlah jagalah kesehatan mereka dan lindungilah terhadap segala mara bahaya. Semoga mereka selalu setia kepadamu sehingga kelak Kau perkenankan berbahagia di surga selama-lamanya. Dan akhirnya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan dalam kemuliaan seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah sekarang dan selamanya. Terima kasih. Terima kasih dan kita dapat ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pelajaran kami dalam sekolah, dalam belajar kami, agar kami diberikan kepintaran dan kepandaian agar kami dapat memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, sehingga kami dapat mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan, agar aku dan kakakku dapat mencapai keberhasilan dalam sekolah kami, sehingga kami dapat membanggakan Papa dan Mama yang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Semoga apa yang kami cita-citakan akan tercapai di kemudian hari atas usaha-usaha yang diberi telah kami lakukan selama ini. Amin. Untuk bangsa dan negara Indonesia yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Semoga para pemimpin bangsa ini dapat diberikan kecerahan dan juga kemudahan dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di dalam bangsa ini. Agar selalu diberikan kesejahteraan, kedamaian, kerukunan untuk seluruh anggota masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan agar pandemi COVID ini segera berakhir dan kami dapat melakukan segala aktivitas atau komunitas kami seperti biasanya. Langkah-langkah dan segala keputusan yang sudah atau hendak kami ambil Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan ajaran dan teladan-Mu. Kami juga berdoa untuk masyarakat di luar sana yang sedang terkena dampak erupsi Gunung Semeru, agar mereka dapat diberikan ketabahan bagi mereka yang kehilangan sanak saudaranya, dan semoga mereka yang masih Engkau berikan kesempatan atas hidup mereka dapat berjalan. Percaya.